Awalnya jatuh tak sadarkan diri, artis cantik meninggal di lokasi syuting. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Sebelum melanjutkan pada videonya, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi dan berita terbaru dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Kepergian sang artis tak hanya dirasakan oleh keluarga, namun juga dirasakan oleh rekan artis lainnya. Sebelumnya, artikel ini kami kutip dari liputan6.com. Semoga kita semua bisa mengambil tauladan pada kebaikan yang telah almarhumah lakukan selama hidupnya. Kita simpan saja semua keburukan almarhumah semasa hidup, dan tak perlu mengungkitnya kembali. Baru-baru ini, dunia hiburan kembali merasakan duka yang mendalam. Pasalnya, artis cantik menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Kamis. Kepergian sang artis begitu mendadak dan sempat menimbulkan pertanyaan. Bahkan ada yang bertanya-tanya, siapa sebenarnya artis cantik tersebut? Artis cantik ini adalah Irena Justine. Irene dikabarkan meninggal dunia lantaran mengidap serangan jantung. Pada saat menjalani syuting, tiba-tiba saja artis muda tersebut jatuh dan tak sadarkan diri. Kemudian, Irena Justine sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat. Tim medis pun telah mengupayakan berbagai cara untuk menyelamatkan nyawa Irena Justine. Namun takdir berkata lain, almarhumah dinyatakan meninggal dunia. Kemudian, jenazah Irena Justine dimakamkan di kampung halamannya di Bandung, Jawa Barat setelah sholat Jumat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga almarhumah husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin.